Pada kesempatan kali ini, Kisamberndelap akan menafsirkan mimpi tentang anjing. Baik itu melihat, bertemu, digigit, pokoknya tentang mimpi anjing. Yang pertama, mimpi makan daging anjing. Apa arti bermimpi memakan daging anjing? Mimpi makan anjing ternyata merupakan pertanda baik, yaitu akan menguasai harta kekayaan musuh dan dapat menaklukkan semua lawan-lawan. Mimpi memakan anjing juga merupakan indikasi bahwa Anda memiliki bakat dan keterampilan terpendam. Yang kedua, mimpi memelihara anjing. Memelihara anjing di dalam mimpi adalah perlambang bahwa kita akan memiliki banyak rezeki dan memperoleh kekayaan berlimpah. Yang ketiga, bermimpi melihat anjing. Menurut para ahli tafsir, melihat anjing di dalam mimpi merupakan perlambang dari kebaikan yang tersembunyi dalam diri. Misalnya kesetiaan, kejujuran, ketulusan, kemurahan hati, dan hal-hal baik lainnya. Yang keempat, mimpi melihat anjing putih. Anjing berwarna putih dalam mimpi merupakan simbol dari hal-hal baik dan menyenangkan. Mimpi anjing putih juga bisa jadi ramalan bahwa kita akan memiliki sahabat setia yang tulus, jujur, dan berhati murni. Yang kelima, mimpi melihat anjing dan kucing bersahabat. Persahabatan antara anjing dan kucing dalam mimpi Anda merupakan pertanda dari keluarga yang selalu harmonis dan tentram, walaupun di dalam keluarga itu pasti terdapat sifat-sifat yang bertentangan. Yang keenam, mimpi melihat anjing melahirkan. Orang yang mimpi anjing sedang melahirkan anak dipercaya para ahli tafsir akan mendapat petua atau nasihat berharga. Yang ketujuh, mimpi digigit anjing besar. Jangan cemas jika Anda mengalami mimpi tentang anjing yang satu ini. Arti dari mimpi tergigit anjing besar yaitu akan mendapat sahabat setia yang jujur. Namun, mimpi ini juga meramalkan supaya kita harus tetap waspada. Demikian tafsir mimpi anjing dalam impian, semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan goyangkan lonceng yang ada di sampingnya. Terima kasih.